Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Gebus MC, hadir di channel MNC Graphic Energy Melody and Coffee 321. Oke. Di video dan kesempatan kali ini saya akan men-sharing bagaimana pemasangan atau cara pemasangan mood Malang di versi 1.36 karya Om Bobby, lalu di-up oleh Mas Teguh. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung ke mood manager. Nah, langsung kita cari nih map Malang ya. Ini map Malang, terus kita cari mana nih model update, model lagi, lalu dev. Nah, seperti ini ya susunannya ya. Malang update, terus langsung di Malang model update 1.35 dan Malang 1.36 sampai 1.40, lalu di dev-nya. Nah, kita langsung juga cari masang juga nih mood uang banyak. Jadi kalau seandainya kita pengen beli bus atau pengen beli truk, itu uang kita unlimited lah ya. Terus no damage, kalau berarti kalau kita kalau misalnya ada ketabrakan atau ya yang tidak dapat merusak lah mobilnya itu, jadi nggak rusak parah mobilnya. Terus sedikit grafik biar kelihatan lebih paten lagi. Oke, saya menggunakan dari grafik Real Vision karya Mas Gilang Wisnu. Nah, langsung saja kita konfirmasi. Nah, di sini kita bikin namanya Map Malang perusahaan tutorial. Terus kita atur foto profilnya ya segini aja lah. Terus kita pilih bisnya atau pilih truknya. Saya biasa menggunakan Scania. Terus juga ini logonya. Terus jangan lupa kita ubah juga di flying module yang dari Eropa menjadi ke Malang. Terus lalu kita create saja. Kita create. Nah, di sini ada tiga opsi. Kita mau menggunakan keyboard, menggunakan steer menggunakan mouse atau menggunakan controller. Nah, itu kalau bisa terkoneksi itu secara otomatis saja. Kita skip aja. Seperti inilah ya. Kita tunggu mapnya. Nah, ini udah ada. Nah, seperti ini lah ya tampilan map Malang itu ya. Nih, ada Sanan, ada Kedok, ada Turen, ada Talok, dan sampai ada Dampin. Kita konfirmasi saja. Nah, kalau seandainya kita pilih yes, ini akan kita akan lihat diarahkan atau secara tutorial ya. Kita mau aja yang secara biar cepat aja ya. Oke, kita tunggu. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan mapnya. Nah, ini ada Kota Sanan, Kedok, Turen, Talok, sampai Dampit. Ini jalannya juga oke sih ya, buat ngeblong bagi yang suka trek-trekan di jalan raya. Kita menggunakan drone, mode drone, atau kalian pilih dengan kamera 0 atau tekan angka 0 aja ya. Nah, seperti ini nih, bisa kita jalan-jalan secara nah ini nih. Oke, ini persimpangannya kalau dari segi modelnya sih oke sih ya, Indonesia banget. Jadi penasaran ini gimana rasanya ngeblong di jalan seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kesempatan hanya milik Allah, kekhilafan datang dari saya sendiri. Bisa bilang, pasta bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.